Alright. Bayangkan kalau saya ber Google Meet ataupun saya buat online conference ataupun saya buat live streaming. Contoh ini Google Meet, saya ada gambar saya, ada orang saya kat sini. Ini kamera saya. Okey, nampak sini kan? Saya bergerak kan? Kamera saya hidup sini. Dan saya ada tablet. Saya boleh tulis kat tablet saya. Keluar dekat saya punya Google Meet ataupun online presentation saya. Wireless je. Mana nak connect apa-apa. Itu satu. Dan saya boleh present. Sambil saya present ni, saya boleh letak attachment lain, media lain. Contohnya, saya nak letak video. Macam mana nak buat benda ni? Kalau buat cara biasa, susah. Sebab ada orang yang boleh buat letakkan dia punya PowerPoint. Tapi bila letak video, tak ada pula bunyi video. Dia punya mic ada. Bila dia tukar mic dia lain, suara dia tak ada. Tapi video tu punya audio ada pula. Licih kan? Saya akan ajarkan. Benda yang kita akan gunakan dalam video ni adalah NDI. Jom. Sebelum kita start, saya nak terangkan dulu dia punya konsep. Kenapa jadi macam ni? Ini kita punya user yang akan menonton kita punya live ataupun anak murid kita yang sedang mendengar apa yang kita ajarkan kan? Nak live ataupun Google Meet, kita kena ada input dulu. Ini kita punya webcam dan kita punya mic untuk dapatkan input audio dan video. Input ni pula akan connect pada kita punya laptop. Barulah laptop kita akan proses input ni dan hantarkan ke internet. Nak guna Google Meet ke Facebook Live ke? Itu. Tapi biasanya kita tak nak gunakan ni. Kita akan gunakan satu lagi platform iaitu OBS. Supaya apa? Supaya kita boleh advance sikit kita punya live ni. Kita boleh adjust kita punya video. Letak ada kamera, ada slideshow, ada video clip, ada display capture macam-macam. Jadikan video dan kita hantar ke live. Kalau live macam Facebook tak ada masalah sangat. Tapi bila live macam Google Meet ni, kita tak boleh nak guna mic kita. Sebab mic ni audio kita akan direct dapat daripada laptop, bukan daripada OBS ni. Sebab OBS ni akan bagi video yang kosong sahaja. Tu yang tak best tu, sebab dalam video kat OBS ada audio. Kita buang kejap. Solusinya adalah menggunakan NDI. NDI ni kita akan ambil daripada OBS dan hantar ke live, ke Google Meet ke apa kan. Sebab apa dia best? Sebab dia hantar video dan audio. Sekarang konsep tu kita dah nampak dah. Benda ni berlaku pada banyak orang. Terutama cikgu yang nak mengajar online. Sebab dia ada macam-macam dia nak attachment untuk jadi bahan bantuan mengajar dia. Tapi bila buat live ataupun buat itulah, buat Google Meet ke apa kan, dia tak boleh nak attachkan macam-macam. Jadi pening dia. Sebab kadang-kadang jadi masalah audio. Video tak keluar, audio tak keluar. Sebab tu kita gunakan ni, NDI. Maksud NDI adalah Network Device Interface, NDI. Tujuan dia adalah untuk kita compile media kita yang ada video dan audio. Kita compile dan kita hantarkan dalam kita punya network. Sebab tu tadi saya boleh demo yang saya boleh tulis dekat saya punya tablet ni, iPad saya, keluar dekat screen secara wireless. Sebabnya apa? Tablet saya ni menghantar dia punya video feed dalam saya punya network rumah saya. Saya punya pakai router. Router tu membolehkan kita ada network, wifi kita tu lah. Dia akan hantar ke wifi dan dalam kita punya sistem wifi ni akan masuk dekat saya punya laptop pula. Sebagai video feed. Laptop saya akan anggap saya punya screen ni sebagai webcam. Dia bukan kamera tapi screen. Macam mana pula nak gunakan NDI? Kita tengok. First, try demo Google Meet dahulu. Okay, Google Meet macam biasa. Saya start new meeting. Okay, start new meeting. Alright. Ini video saya, webcam saya kan. Kita boleh set kita punya webcam dengan mic dekat setting ni. Okay, saya tekan setting. Saya boleh pilih audio nak pakai apa, mikrofon apa, speaker mana. Dan video pula saya nak pakai apa. Contoh sekarang video dah pakai webcam dekat saya punya laptop ni. Saya nak tukar. Saya tak nak pakai yang ni. Saya akan buka OBS. Okay, ni OBS. Dekat bahagian source ni, saya boleh tambah apa ni, video capture device. Okay, video capture device ni saya akan pilih saya punya webcam tadi yang ada dekat saya punya laptop. Saya tekan OK. Dah rasa dah OK. Saya tekan OK. Dan saya resize balik. Okay, ni contoh eh. Saya resize. Sekarang saya dah ada. Ini yang biasa orang buat. Alright. Bila dah ada ni, saya start virtual camera. Dia akan jadikan saya punya OBS ni sebagai webcam. Saya start new meeting balik. Tengok. Saya akan pilih option tadi. Setting. Saya tukar. Camera tadi. Video. Saya tak pakai ni dah. Saya pakai OBS. Jadi apa yang ada dekat OBS tadi yang saya setting dalam OBS akan keluar sebagai webcam Google Meet ni. Okay, nampak ni. Kalau contohlah saya nak tambah benda lain dalam Google Meet saya,
saya tambah dekat scene ni, saya tambah letak scene 2. Dekat scene 2 ni, saya tambah maybe video lah. Video ni pakai apa? Media source. Saya pilih media source. Okay, saya pilih browse, pilih video yang saya nak gunakan tu. Andai katalah saya nak ajar pasal solar generator. Saya ada video clip tambahan sokongan saya. Ini akan keluar dekat Google Meet saya, nampak ni. Ini Google Meet keluar nampak saya sebelah-sebelah. Sebelah apa yang ada dekat OBS akan keluar dekat saya punya Google Meet. Boleh letak macam-macam. Tapi masalahnya audio tak ada. Sebab saya setting sini, kita mikrofon audio saya sumber daripada direct microphone, bukan daripada OBS tadi. OBS tak support untuk hantar dua-dua audio dan video. Jadi, solusi saya kena install NDI. Saya type je NDI download, NDI tools, pergi download. Korang kena isi form sikit lah. Dia free saja. Kalau Windows, saya pakai untuk Windows, download. Kena isi form, nanti dia akan bagi link dekat email kita. Ni contoh email saya kan, ada link untuk download. Saya klik download dan saya install. Okay, install, settle. Dah settle install NDI ni, kita akan nampak dekat kita punya apps. Ada webcam punya NDI. NDI tu cari webcam. Webcam input. Okay, kita boleh hidupkan ni. Okay, sekarang saya nak OBS pula NDI. OBS kita tadi tu kena tambah NDI. Download je. Okay, type je OBS NDI, go download. Download untuk versi kita punya komputer. Kalau Windows, pakai Windows. Kalau Mac, pakai Mac. Alright, sekarang saya dah install yang dah ada NDI. Tengok kan, dekat tools ni ada NDI output setting. Yes, kita boleh set lah main output, namakan kita punya NDI output tu apa, ikut hati korang nak letak apa. Okay, sekarang saya punya apa yang ada dekat OBS ni dah hantar video dan audio. Tadi video saja. Sekarang kita tengok ini saya buat ulang sekali lagi setting, tapi kali ni saya akan pakai NDI video mic input NDI. Nampak? My input NDI, nampak ada tanda-tanda tu suara saya bergerak kan. Video input pun saya pakai NDI. Tak nak pakai dah OBS punya virtual cam. Itu tak ada audio, saya nak NDI. Ada video dan audio. Nampak? Baru okey. Ha, ini video saya. Kalau saya nak tambah klip video saya tadi, saya akan pergi ke OBS, tukar scene kedua saya yang ada video ni. Dekat saya punya Google Meet pun akan keluar dia punya video. Andai kata saya nak tambah input lain, contohnya input daripada saya punya tablet ni kan, saya ada NDI HX Capture untuk iPad. Okay, start broadcast. Saya akan duplicate screen saya ni masuk dalam saya punya OBS tadi. Dekat OBS, kita tambah satu lagi source, namanya NDI source. Pilih NDI source saya adalah saya punya iPad. Okay, source dia adalah iPad 3. Okay, nampak tu? Saya boleh resize dan saya boleh alih-alihkan ikut dekat saya punya screen. Okay, letak situ. Okay, dan saya bila masuk dekat kita punya Google Meet ni, semua benda akan jadi terbalik tau. Jadi saya kena transform dia, right click. Untuk apa ni? Flip. Flip horizontal. Untuk saya punya video, muka saya dan juga untuk saya punya apa, mirror iPad tadi. Dia dah terbalik kan? Lepas tu buka kita punya Google Meet. Tengok ni. Contoh, saya nak menulis. Sambil present tu, saya nak nulis dekat saya punya iPad kan. Saya try conteng. Ini live ni. Test. Saya lukis boleh. Kalau saya nak letak audio, video pun boleh. Tak ada masalah. Benda penting adalah kita gunakan OBS dengan NDI. Akan nampak macam ni. Alright, settle, beres. Itu je saya nak ajar hari ni. Cumanya, maybe ada beberapa info yang saya kena tambah supaya jelas. First, NDI ni dia gunakan kita punya network. Jadi network kita kena laju. Kalau kita punya network kita slow, dia akan ada problem sikit. Jadi kita punya sistem wifi kena okey. Sebaiknya wifi 6 dah sedap dah. Sebab kalau kita nak macam-macam, sebab tadi saya just demo pakai benda ni je, pakai tablet. Kita boleh tambah macam-macam sebab benda ni pakai software apps daripada NDI. Kalau untuk screen capture, kita panggil NDI HX Capture. Ini untuk Apple sahaja. Tu masalahnya. Ini tablet je boleh record screen guna NDI ni, yang hantarkan kita punya screen feed ni. Kalau handphone, kita boleh NDI HX Camera. Itu boleh, Apple punya produk boleh. Kita punya Android handphone pun tak ada masalah. Kita boleh jadikan handphone kita sebagai webcam yang laju tau, yang reliable. Dia punya quality mantap pakai NDI. Benda lain yang kita kena tahu adalah kita punya laptop. Laptop kita kena laju juga. Tak boleh pakai laptop yang slow. Nak live yang ada banyak input output ni, kena laptop yang reliable.
Kalau macam yang saya guna ni, ini daripada Gigabyte Aero. Memang ini kira laju punya laptop lah. Dah pakai i7 punya generasi ke-11. Lepas tu pula pakai RTX 3060. Memang laju. Ini memang laptop yang laju. Edit 4K tak ada masalah. Ini cerita lain. Kalau nak ringan sikit, saya boleh cadangkan pakai maybe i5 yang generasi ke-9 tu okey lah. Intel i5 generasi ke-9 10 tu dah okey lah. Kalau lama sikit saya tak berapa confident. Lepas tu pula kalau pakai AMD, boleh Ryzen 3500U, Ryzen 5 ke atas, yang 3000 siri ke atas sebaiknya. Sebab bila banyak input kita sumbat dekat kita punya laptop ni, dia banyak task dia kena buat. Sebab dia kena buat decoding dan dia kena encode balik dia punya video tu. Jadi agak makan CPU resource. Okay, itu je lah basic yang saya boleh cerita bab NDI. Boleh teroka. Kalau korang dah dapat dah basic yang saya tunjuk tadi pasal NDI ni, dia boleh pergi macam-macam. Kita boleh buat projek yang lebih gempak. Contohnya kita boleh set up 5 kamera. Contohlah saya buat 5 handphone, letak ada multi angle. Lepas tu saya nak buat live jual produk contohnya. Kamera depan lain, satu handphone kat depan, satu lagi handphone kamera tunjuk pipi tepi saya sini, satu lagi handphone tunjuk daripada kamera di atas, satu handphone tunjuk close up punya kamera. Kan nampak, kalau contohlah pakai 5 handphone, kita boleh buat live 5 kamera secara wireless sahaja. Senang cerita. Kita punya, kalau orang tu menjual online, memang macam-macam lah. Dia boleh tunjuk dekat ada punya live menjual tu. Nah, kalau tak kan tengok daripada depan satu kamera je tak best. Tunjuk, kalau nak tunjuk baju, dari depan. Tunjuk topi, tunjuk dari depan. Tengok jam, nak kena zoom je tu. Tak best. Buat multi angle supaya orang enjoy. Itu satu contoh yang kita boleh gunakan NDI. Banyak lagi. Korang boleh dah kuasai dia punya basic. Yang selebihnya ikut kreativiti. Okey, itulah. Saya harap saya punya perkongsian ni bermanfaat. Jangan lupa follow Berani Buat, subscribe YouTube Berani Buat. Saya Wan Syafiq. Jumpa lagi. Assalamualaikum.